Dirakit lokal di Indonesia, Omoda 5 EV ancam IONIQ 5 di Januari 2024. Hyundai IONIQ 5 bakal kedatangan lawan tangguh sebentar lagi, tepatnya di Januari 2024 ketika Chery bersiap untuk merakit lokal Omoda 5 EV dan memasarkannya di Indonesia. Dengan dirakit lokal, besar kemungkinan Omoda 5 EV juga bakal mendapat intensif pajak mobil listrik dari pemerintah yang harapannya bakal punya harga jual yang lebih kompetitif. Bukan tidak mungkin akan lebih murah dari Hyundai IONIQ 5. Sean Xu, Presiden PT Chery Sales Indonesia dan Vice President Chery International mengatakan pihaknya sedang mempersiapkan kegiatan perakitan seluruh kendaraan di pabrik mitranya PT Handal yang berada di Pondok Ungu, Bekasi, Jawa Barat. Kami berpikiran atau perkirakan bulan depan akan mulai operasi perakitan secara penuh. Ujar Sean saat dijumpai di Chery International User Summit 2023 digelar di kantor Chery International di Wuhu, Jeddah. Setelah full CKD, lanjut Sean, pihaknya akan mulai merakit lokal mobil listrik Omoda 5 EV. Kami perkirakan CKD-nya mulai Januari atau Februari tahun depan. Lokalisasi dengan kegiatan perakitan sangat penting bagi Chery di Indonesia. Sebab Chery percaya dengan lokalisasi produk secara full, Chery akan mendapat lebih banyak keuntungan di pasar Indonesia dari sisi biaya dan strategi pasar ekspor. Dengan lokalisasi 40%, Chery berharap produk-produk yang dirakit di Indonesia dapat diekspor ke beberapa negara terutama di ASEAN, ujarnya. Chery International memiliki 10 pabrik CKD yang di beberapa negara dan hadir lebih dari 80 negara dan wilayah, serta untuk jaringan global luas lebih dari 1.500 outlet. Kedepan, Chery International ingin memperluas kehadiran di kawasan Asia Tenggara dan pasar setir kanan lainnya. Setelah full CKD di Indonesia, Chery juga akan mengembangkan kegiatan riset dan pengembangan di Indonesia.